السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فأصبحتم بنعمته إخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله واعلموا أن الله مع المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama-sama dengan orang-orang yang bertakwa. Demi masa dan masa itu berlalu, berlalu dengan berbagai perubahan. Kanak-kanak akan menjadi remaja, remaja akan menjadi dewasa, dewasa akan menanjak usia tua. Kehidupan yang aman, kehidupan yang sejahtera adalah impian setiap manusia ini. Manusia adalah makhluk yang hidup bermasyarakat dan saling bergantung antara satu sama lain. Alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala bergantung antara satu sama lain bagi membolehkan manusia meneruskan kehidupannya. Manusia yang beramal, manusia yang berakhlak mulia akan sentiasa dihormati dan diangkat martabatnya kepada kedudukan yang lebih tinggi berbanding dengan manusia yang lain. Perpaduan adalah faktor penting dalam memastikan keamanan dan kemajuan negara tidak terduga demi memastikan wawasan yang rancang tercapai. Dalam keadaan ini, setiap daripada kita mestilah menjalankan tanggung jawab sebagaimana yang diamanahkan hingga wujud suasana saling memerlukan, saling berfungsi, saling memenuhi, saling membantu antara satu sama lain, dan akhir sama-sama kita menikmati keamanan, menikmati kesejahteraan serta keharmonian. Daripada perpaduan inilah muncul sifat amanah dalam bermasyarakat. Ukhuwah Islamiyah ataupun perpaduan dan persaudaraan di kalangan umat Islam adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita patuhi. Terdapat banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintah umat Islam supaya bersatu padu, bersaudara, hormat menghormati, kasih mengasihani dan sayang menyayangi. Perkara yang boleh menimbulkan perpecahan, kepalahan, benci-membenci, tuduh-menuduh adalah perbuatan yang dimurkan dan pasti akan menerima balasan dan azab yang sangat pelik daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi menanam perasaan persaudaraan dan juga kepaduan di kalangan umat manusia, khususnya umat Islam, bukanlah suatu perkara yang mudah. Banyak usaha telah dicapai ke arah itu, tetapi belum mencapai hasil yang memuaskan ketimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hakikat ini kita mestilah mencari asas dan dasar yang sempurna untuk melaksanakan, yakni melalui keimanan yang tuli, sejati dan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah Islamiyah adalah melambangkan keharmonian hidup yang sejati. Kita melangkah
hidupkan nilai-nilai murni yang boleh memberi keharmonian, memberi keamanan, memberi keselesaan dan juga kemesraan. Sebarang unsur yang dibawa oleh seseorang yang boleh mengugat hak-hak masyarakat untuk hidup harmoni, hidup aman, bersatu padu, seperti penyebaran fitnah, adu domba, mengancam keselamatan dan juga keamanan, dan sebarang sifat-sifat buruk dianggap sebagai pengkhianat umat. Masyarakat yang bertanggung jawab adalah masyarakat yang sanggup membuat ukuran dan memberi tunjuk ajar kepada ahli-ahli masyarakat serta jemaah, yaitu menyuruh kepada amal makruf dan mencegah kepada perkara-perkara munkar. Sidang jemaah yang dirahmati, keikhlasan hati adalah nilai yang melambangkan kesucian dan kebersihan hati seseorang. Nilai ini adalah sangat penting bagi seorang dalam menjalankan amanah serta tanggung jawab dan sebagainya, karena ia boleh mewujudkan ciri-ciri yang mulia dalam sebuah masyarakat. Ajaran Islam meletakkan soal ikhlasan sebagai perkara pokok bagi menentukan kesempurnaan hati, kesempurnaan ibadat serta amal kerja yang dilakukan oleh seseorang. Peranan niat akan membentuk sikap seorang terhadap pekerjaannya. Suatu perkara jika dijalankan dengan niat yang ikhlas, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan melahirkan kerja yang dikehendaki. Kita kasarkan kata-kata dan amal usaha kita karena Allah Subhanahu wa taala, serta mengharapkan keridaannya tanpa mengharapkan suatu faedah, nama, gelaran, pangkat, kedudukan, sanjungan, kehormatan, ketinggian dan kemuliaan. Perasaan ikhlas boleh mewujudkan ciri-ciri yang mulia dalam sebuah masyarakat. Sifat ikhlas inilah yang menyebabkan jiwa dan hati para sahabat bersih dan suci daripada sifat riya, munafik dan dusta. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din." Al-Baqarah ayat 5 bermaksud, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadat kepada. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Bermaksud, sesungguhnya segala amal itu dengan niat, dan seorang mengikut apa yang telah diniatkan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, di data-data akhbar dan media elektronik terpapar berbagai cerita berkaitan dengan masalah remaja masa kini. Remaja terlibat dengan darah, remaja terlibat dengan kes-kes jenayah seperti mencuri, ragu, rokok, membunuh, rumah haram serta gejala sosial yang lain. Mimbar ini ingin memaklumkan bahawa keadaan keselamatan dan keadaan keteraman awam di negeri Pulau Pinang adalah tenang dan terkawal. Perilaku jenayah yang dicatatkan bagi tempoh 5 tahun sejak Januari 2009 sehingga Februari 2014, 66,851 kes dengan tangkapan sebanyak 18,051, dan tangkapan melibatkan remaja berumur di bawah 18 tahun 2,764 dalam semua ketinggian. 63,956 kes penyalahgunaan data dengan tangkapan 78,273. 2,554 berumur di bawah 18 tahun, tangkapan di bawah LLPK, langkah-langkah pencegahan khas, akta darah berbahaya 1985, sejumlah 511 dan 12 daerahnya adalah umpan. Sejumlah 1,690 dewasa dan 32 remaja di bawah umur 18 tahun telah terlibat dengan pengedaran darah yang dikategorikan di bawah Seksyen 39B, akta darah berbahaya
membawa hukuman gantung sampai mati jika disakitkan bersama. Sidang jemaat yang dihormati, dalam hal ini siapakah yang harus dipersalahkan? Adakah ibu bapa? Adakah guru-guru? Adakah imam-imam? Adakah pemuluh-pemuluh? Adakah masyarakat ataupun pihak berkuasa? Ibu bapa mempunyai tanggung jawab yang besar yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaranya ialah mendidik mereka menjadi manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat, terutamanya dalam suasana masyarakat pahaman kebenaran yang sangat luas. Ini memberi cabaran kepada ibu bapa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanggungjawabkan mereka supaya mendidik anak-anak mereka menjadi mukmin yang berperanan dalam Islam dan selamat dari siksaan api neraka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ibu bapa perlu sedar bahawa mereka sedang menyediakan generasi baru. Ibu bapa perlu sedar bahawa anak dalam dukungan mereka kelak akan menjadi insan yang mempunyai tanggung jawab, dan tata kelakuan mereka akan mempunyai kesan terhadap insan-insan. Nilai dan gaya hidup ibu bapa akan mempengaruhi tarbiyah atau pendidikan anak-anak. Anak-anak akan melakukan apa yang mereka lihat dan akan mengingatinya untuk dicontoh. Apa yang nyata, anak-anak yang melihat ibu bapa menipu tidak akan belajar menjadi orang yang jujur. Anak-anak yang punya ibu bapa yang ganas tidak akan membesar menjadi seorang yang mempunyai sifat kasih sayang. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalik adhaful iman. Rawahu Muslim. Bermaksud, barang siapa di antara kamu yang melihat akan kemungkar, maka hendaklah ia menyembah dengan tangannya, yakni puasa. Jika sekiranya ia tidak berpuasa, maka hendaklah ia mengubah dengan bidangnya, yakni kata-kata. Sekiranya ia tidak juga berpuasa, maka hendaklah ia mengubah dengan hatinya ataupun niat. Dan yang demikian itu, mengubah dengan hati adalah selemah-lemah iman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyyati. Bermaksud, setiap orang di antara kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab mengenai orang-orang di bawah pimpinan. Berpandukan kedua-dua hadis yang dibacakan tadi, mimbar ini ingin menyeru kepada ahli-ahli jemaah yang dirahmati Allah agar memain peranan dan bertanggung jawab, memain peranan dan tanggung jawab masing-masing dengan menyalurkan sebarang maklumat melalui program Rakan Kop Pendidikan Radio Malaysia Pulau Pinang yang beroperasi 24 jam. Sidang jemaat yang dirahmati, dalam usia yang agak matang hampir 207 tahun, Pendidikan Raja Malaysia yang memegang teguh kepada rule of law dan juga rule of law akan meningkatkan lagi profesionalisme di semua peringkat pegawai dan anggota. Ketua Pendidikan Negara telah menetapkan 3 keutamaan perlu diberi perhatian khusus oleh seluruh warga pilihan melalui United Against Crime. Yang pertama ialah mengekal keamanan, mengekal keteraman awam di seluruh Malaysia. Yang kedua, mengawal serta menekan jenayah melalui pencegahan dan penyiasatan yang berkesan. Yang ketiga, memantap integriti dan pematuhan standar warga pidana. Konsep 4P merupakan salah satu hal tujuh pidana sebagai panduan kepada seluruh warga pidana dalam memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. 4P yang dimaksudkan ialah protektif,
PDLM sebagai pelindung kepada semua lapisan masyarakat. Proaktif, PDLM perlu bersifat proaktif, kreatif, inovatif dalam melaksanakan semua bentuk tugas kepolisian. Ketiga, performance and outcome oriented, menjadikan integriti sebagai amalan dan berpegang kepada moto tegas, adil, berhemat. People oriented, segala urusan dan tugas adalah semata-mata untuk kerja terang. Di samping itu, Polda Raja Malaysia dalam usaha menerapkan keluarganya sebagai insan yang mengesan. Esan yang dimaksudkan adalah selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antakurallah karena taruh rupa inlam takun taruh rupa inlam huyara. Bermaksud di dalam mengerjakan suatu ibadat ataupun pekerjaan, yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita walaupun kita tidak melihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil khalqi as-samawati wal-ardh wa ikhtilafi al-laili wan-nahar la ayatin li ulil albab. Bermaksud sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Bagi menambah baik serta untuk mencapai keselamatan tersebut, PDLM Kota Pinang mengambil inisiatif untuk memberikan kemudahan kepada pegawai dan anggota Mahyati Pengertian Ulul Albab. Ulul Albab bermaksud satu golongan yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan berbagai, mampu berpikir dan memahami kejadian Allah SWT melalui mata hati dan akal yang tajam serta mengambil ijtima yang baik. Terdapat 8 nilai-nilai utama yang terkandung dalam Ulul Albab. Yang pertama, berpegang teguh kepada Al-Quran Al-Karim, beriman, bertakwa, berilmu, berintegriti, berketampilan, bertanggung jawab, berbakti kepada Allah. Sidang jemaat yang dihormati, sejajar dengan perkembangan pesat negara dan menuju wawasan 2020, umat Islam hendaklah memiliki keutuhan membina nilai-nilai yang teragung sebagai persiapan menghadapi wawasan itu. Kemajuan negara haruslah diimbangi dan diselaraskan dengan kecekalan jiwa, moral dan rohani. Umat Islam perlu memiliki nilai kerohanian dan agama yang cukup untuk bersaing bagi mencapai wawasan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, negara yang aman makmur, Tuhan yang maha pengampun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azhim. Wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwa as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat. Astaghfir innahu huwa al-ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Maulana habibina wa syafi'ina wa sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah kasiran kama amar. Wa syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika. Iqraran bi rububiyyati wa idghaman liman bi'ayati wa rabbah. Wa syahadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ya ayuhan nas, ittaqullah bima amar, wantaku amma naha anhu wa hadha. Wa'lamu anna Allah amarkum bi amrin pada fihi binafsi, wa sanna malaikatil kursi, faqala Allah ta'ala, wa lam yadhar qailan alima, wa qala ta'ala, inna Allah malaikatil kursi, yusalluna ala nabi, ya ayuhan ladhina amanu,
صلوا عليه وسلموا تسليما. الله صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجة. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وإيد الأمة بالتوفيق والهداية. مولانا سري بارك baginda yang terhormat. Sri Paduka baginda yang terhormat. Tuan Yang Maha Mulia Asultan Muqtasim Billah Muhaqquddin Tuanku Al-Khas Abdul Halim Mu'azam Syah Ibn Abrahim Sultan Badri Syah. Wakazalika Maulana Tuan Yang Terutama Tuan Dr. Tuan Datuk Si Utama Dr. Haji Abdul Rahman bin Abbas Yang Dipertua Negeri Kedua. Allahumma atil Islam wal muslimin wa ajil sitar wal musyrikin wa damit abda al-din wa ansur ibadikan mu'minin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rabbana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibarallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.